Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam persahabatan saya sampaikan dari saya Al-Fadhir Rahman Isra Al-Zain. Di video kali ini saya akan memutarkan video, yaitu saat ceramah dari Al-Mukarram Kyai Haji Abdurrahman Al-Kautsar, pengasuh Pondok Pesantren Al-Falah Peloso Mojo Kabupaten Kediri, yang mana beliau terang-terangan dikatakan budak Ba'alawi atau diperbudak Ba'alawi. Apakah betul seperti itu? Kita simak videonya, dan nanti kalau kalian yang tidak sependapat dengan Gus Kautsar, tolong komentar dengan bijak dan jangan saling mencela, apalagi menghina para masyayikh, para habaib. Kita simak videonya ya guys. Bismillah. Bahkan aku dianggap jadi budak-budak Ba'alawi. Ada dianggap jadi budak-budak Ba'alawi. Ada. Ada yang cocok aja, gak masalah. Gak masalah, tangan nyapu, santai aja. Kalau itu yang biasa sama budak orang, sesekali dianggap budak ya bagus. Syukur-syukur aja dia benar-benar nekani hubu kilo ubudian, kehambaan kebudaan kita kepada Allah Subhanahu. Masalah cocok-cocok aja guys. Jadi beliau sangat tenang meskipun dikatakan dalam tanda kutip budak Ba'alawi. Pondok Al-Falah Peloso Mojo itu sangat besar guys. Santrinya puluhan ribu guys. Seperti Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri, santrinya sangat banyak. Apalagi saat acara-acara besar, acara-acara haul juga sangat-sangat dihadiri oleh jamaah-jamaah dari kota Kabupaten Kediri, bahkan luar daerah, luar provinsi, luar Jawa pun juga hadir saat itu. Saya pun juga hadir kalau saat acara-acara haul. Kita teruskan. Aku tenang ae. Oh, ngono tok aku nek ngono tok takdir kesali ya. Aku lali santai ae. Karena rasa sakit kita akan cibiran orang lain itu hanya karena kebodohan dan ketololan kita. Kamu itu siapa? Ya Abdurrahman Al-Kautsar. Man anta? Kamu itu siapa? Kamu bukan siapa-siapa. Rasulullah saja dicibir. Ulama-ulama kita saja dicibir. Masyaikh kita saja diolok-olok. Lah kowe kok tersinggung, kowe iki sapa? Nah, beliau sangat tenang, dan apalagi beliau mengerti para masyaikh, para habaib dijelek-jelekkan oleh pendukung dari yang sebelah yang tidak sependapat dengan nasab Ba'alawi. Harusnya rukun, tapi ini malah gegeran perkara nasab. Bagaimana pendapat kalian guys? Komentarlah dengan bijak, jangan saling mencela para masyaikh, menjelekkan para habaib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shallu ala nabi Muhammad.